Allah tak pernah mengecewakan. Sahabat, apa yang belum kita dapatkan di dunia bukan berarti Allah tidak mau memberikan apa yang kita inginkan. Tentu saja hal itu mudah baginya. Hanya saja Allah tahu kapan waktu yang tepat untuk kita mendapatkannya. Karena hanya Dialah yang tahu apakah yang kita minta akan menjadi kebaikan atau malah menjadi keburukan buat kita. Maka bersabarlah dan serahkan kepada-Nya akan semua hal. Karena ingat satu hal, bahwa Allah tidak akan pernah mengecewakan kita.